Oke lah ya, gaskin aja kita bismillahirrahmanirrahim, semoga nambah deh cok. Oke, gaskin ya bismillahirrahmanirrahim, apakah diamond free fire kita sudah masuk atau belum. Dan langsung masuk dan gils ya, diamondku langsung 8000 cok, langsung 8000 diamondku ya gils. Nah, oke guys ya, kembali lagi di channel Raihan R. Anjay. Oke, jadi pada kesempatan konten kali ini, dari yang sudah bisa kalian lihat di judul dan juga di thumbnail, nah jadi pada kesempatan konten kali ini aku bakal bikin konten cara top up lah ya. Ya mungkin aku bakal bikin konten kayak gini karena ya udah pusing aja gitu kan mau bikin konten apa. Mungkin ya karena nggak ada konten juga aku bakal bikin konten kayak gini. Konten kayak gini juga soalnya sangat berguna banget buat kalian semua yang misalkan kalian ingin top up ya kan, atau pengen top up tapi nggak punya duit jajan. Kalian wajib banget dan kalian tuh tepat sekali kalian nonton video ini, karena ini video ini tuh berisi tutorial yang sangat bermanfaat sekali buat kalian semua. Oke, jadi pada kesempatan konten kali ini aku bakal buat konten untuk cara top up diamond free fire gratis, yaitu tanpa menggunakan uang jajan kalian ya, atau tanpa memakai uang jajan kalian. Oke, jadi yang pasti ya tentunya menggunakan satu aplikasi utama, dan satu aplikasi utamanya itu ada di Play Store ya. Kedua juga memakai aplikasi untuk menampung ya, ya dari Play Store juga. Dan yang ketiga itu kita menggunakan satu aplikasi dari Chrome ya. Ini caranya nggak terlalu ribet-ribet banget ya, gampang lah ini caranya, gampang lah ya. Oke, kalian tonton aja simpak sampai habis ya, kalian tonton AE ya, simpak sampai habis video ini supaya kalian tidak salah paham ya, supaya kalian paham AE gitu. Oke, sebelum masuk dalam videonya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, yo, bisa kalian klik tombol subscribe tuh di bawah, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Bantu channel ini untuk menuju 200.000 subscriber di tahun ini. Gaskan 200.000 subscriber sabil lah ya. Ya walaupun masih jauh, cuman ya bismillah aja. Moga aja video ini FPP. Soalnya ada video benar-benar berguna banget buat kalian semua yang ingin top up diamond free fire tanpa menggunakan uang jajan kalian. Oke, sekarang kita masuk ke dalam satu aplikasi utama ya, aplikasi inti dari segala inti di video ini. Oke lah, kita masuk ke dalam aplikasi yang utamanya dulu. Oke, skuy. Nah oke, sekarang aku sudah ada di luar aplikasi game Free Fire, dan bisa kalian lihat sendiri tadi itu diamondku di Free Fire itu ada sekitar 900 ya, 900-an lah ya. Jadi aku bakal top up sekitar berapa diamond ya, mungkin kurang lebih 1000 diamond aja ya, karena aku disini bakal pembuktian doang apakah diamond Free Fire bakal menambah atau tidak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi utama. Jadi aplikasi utama itu adalah Snack Video ya, ini yang putar-putarin ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Snack Videonya dulu. Oke santuy. Nah, jika kalian sudah membuka aplikasi ini, ya otomatis video ini tuh, otomatis aplikasi ini tuh bakal menunjukkan video-video yang ada di beranda ya. Atau bisa lebih tepatnya video yang FYP ya, video-video yang muncul di beranda kalian. Oke, jika sudah kalian buka video ini ya, atau buka aplikasi ini, kalian bisa klik nih yang di pojok kanan bawah ini tuh ada kayak gambar orang. Kalian klik saja. Nah, jika sudah kalian klik, kalian ikutin saja langkah-langkah syarat-syarat yang diberikan atau yang diarahkan oleh Snack Video.
biasanya ya, biasanya kalian tuh diarahkan kayak untuk ngisi data-data kalian, kayak nickname ya, namanya, identitas kalian, tanggal lahir, dan yang paling utama itu nomor HP kalian ya. Aku saranin kalian tuh masukinnya itu nomor HP kalian yang masih aktif, karena nomor HP ini sangat-sangat berguna sekali, bakal kepake untuk suatu saat nanti ya. Oke, dan yang lebih utamanya lagi, kalian harus loginnya itu menggunakan Facebook atau Google ya, antara dua itu saja, karena itu lebih aman dan juga lebih aman, pokoknya lebih aman ya. Oke, jika sudah seperti itu, kalian bakal jika kalian sudah mengikuti syarat-syaratnya, itu bakal muncul koin kayak gini. Nah, ini koin inilah yang sangat berguna atau yang sangat penting, atau lebih tepatnya yang paling utama ya. Oke, jika sudah kalian jika koin sudah muncul kayak gini, itu bisa kalian klik AE koinnya, kalian klik AE. Oke, jika sudah, ini bakal dimunculkan seperti ini ya, bakal muncul kayak gini. Kalian klik check in AE. Oke, klik check in, bentar. Habis itu kita klik X aja. Nah, ini di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini koinku ada 21 juta dan saldoku di sini ada 6M. Ya, ini bisa kalian sendiri. Di sini aku bakal nah, ini kalian bisa sendiri nih, Cok. Di sini ada bacanya undang teman Anda dan menangkan hingga 90.800 ya. 90.800 ya. Atau lebih tepatnya 90.000 lah. Oke, jadi aku bakal memberikan kalian tuh langkah pertama untuk mendapatkan duit 90.000. Nah, biasanya di sini tuh ada kayak gambar baca masukkan kode undangan. Itu kalian bisa klik aja masukkan kode undangan ya. Kalian klik aja masukkan kode undangan. Nah, untuk kode undangan itu adalah 37204313. Itu kalian akan mendapatkan duit sebanyak 90.000 ya. 90.000 secara langsung ya. Buruan, ini mumpung eventnya gede ya. Akan kadaluarsa dalam 69 jam ya. Ini event 90.000 nih, modal masukkan kode undangan doang itu kalian dapat 90.000. Kapan lagi ya? Kalian tinggal download aja ya. Linknya ada di deskripsi nih, cuy. Link aplikasinya ada di deskripsi. Itu kalian download, terus kalian masukkan kode undangan 37204313. Itu kalian bakal dibayar 90.000 secara langsung. Oke, cerita aku bakal bakal ngasih tutorial kepada kalian semua bagaimana cara deposit atau cara menarik duitnya ya. Oke, di sini kita klik bacaan kas ini, kalian klik aja. Oke, santuy. Nah, jika sudah seperti ini, aduh, ngomongku kaku banget, Cok. Di sini ada kayak gambar kayak gini ya, current cash. Ya, di sini ada saldoku. Dan di sini aku mau narik yang berapa ini? Di sini ada 8.000, 15.000, 30.000, 50.000, 250.000 sampai 1 juta. Di sini aku mau narik 1 juta ya. Soalnya kalau ada yang besar, kenapa harus ngambil yang kecil gitu. Oke, di sini aku mau narik yang 1 juta, kita klik tarik saldo. Di sini tuh ada bacaan kayak GoPay, Dano, OVO, ShopeePay ya. Nah, ini poin penting juga nih, Cuk. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini saldo GoPayku ya atau Gojekku di sini tuh ada bentar. Lag banget, Cuk. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini saldo GoPayku cuman ada 18.000 ya. Cuman ada 18.000. Waduh, parah banget nih. Di sini aku bakal nambahin saldoku menjadi 1 juta untuk top up demo Free Fire ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri nih ya. Aduh, bentar, malah kerilok, Cuk. Nah, di sini aku mau narik yang 1 juta rupiah ya. Kalian ingat sendiri tadi saldoku saldo GoPayku di sini ada 18.000 ya. Aku mau nambahin menjadi 1 juta rupiah. Kita klik tarik saldo. Dan di sini tuh kalian tinggal, nah, di sini ada bacaan ya, nomor GoPayku atau nomor Gojekku. Ini yang poin pentingnya juga, kalian tinggal masukin aja. Makanya tadi yang kui bilang tadi ya, guys ya, kalian masukin nomor HP kalian yang masih aktif ya. Karena itu nomor sangat berguna sekali buat ya, yang akan datang nanti. Oke, sini kita klik konfirmasi ya. Kita klik konfirmasi, di sini bacaan penarikan berhasil. Penarikan Anda sedang diproses dalam waktu 3-5 hari kerja. Tapi di sini langsung masuk ya. Anda telah menerima GoPay sebanyak 998.500 ya, atau 1 juta kurang 1.500 ya, kurang lebih segitu. Oke, jika sudah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Di sini diamondku, diamond di sini saldoku ada 18.000 ya. Kita masuk apakah menambah? Dan di sini menambah menjadi 1.017.000 ya. Oke, di sini sebagai contoh aku mau top up yang mungkin aku bakal top up yang 720 demen aja ya, nggak banyak-banyak dulu. Ini karena aku sebagai contoh doang. Kalian bisa lihat sendiri ya, bisa lihat sendiri. Tadi tuh demenku di prepare cuman ada berapa doang gitu ya. Cuman ada 900-an. Di sini aku mau nambahin 700 diamond ya, atau aku top up 100.000 aja sini sebagai contoh doang ya. Apakah diamond menambah atau tidak nih, Cok? Kalian simak aja sampai selesai. Oke, sini aku masukin ID ke dulu 95092187. Oke, sini aku mau top up yang 720 diamond ya, atau setara dengan 100.000. Aku bakal top up segitu.
Dan aku bakal top up berapa ya? Pusing gue. Oke, lah di sini aku bakal top up yang saat ini yang 7290 diamond ya. Aku bakal top up segini. Kita klik iGoPay. Dan di sini tuh kalian bisa sendiri beli sekarang. Di sini ada bacaan Raihan Art, oke. Okay. H7 ini ya, 2M. Oke, di sini kalian bisa sendiri, aku bakal langsung aja lanjut ke aplikasi Gojek. Kita lanjut ke aplikasi Gojek. Di sini tinggal masukkan PIN kita ya, tuh kita konfirmasi dulu, konfirmasi dan bayar ya. Oke, di sini aku bakal langsung aja masukkan PIN-nya. Di sini aku privatin dulu ya, aku sensor dulu, sorry. Oke, di sini sudah selesai pembayaran berhasil ya. Berarti di sini diamond-nya sudah masuk ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasinya dulu ya, ke aplikasi Free Fire. Sebelumnya bisa kalian sendiri ya, di sini saldo Gojekku sudah berkurang nih, Cok. Nih ya, sudah berkurang ya. Kita lihat baik-baik nih, saldo Gojekku sudah berkurang. Nah, menjadi segitu ya. Menjadi segitu tuh, menjadi 17.000. Oke, jadi intinya kalian bisa langsung aja download aplikasinya ya, dan buat kalian yang ingin mendapatkan saldo utama ya, kalian bisa download aja aplikasinya lewat link yang ada di deskripsi. Terus masukkan kode undangan 3720432213 dan kalian akan dibayar 90.000 secara langsung, dan besok-besoknya kalian akan dibayar 1 juta rupiah per harinya ya. 1 juta per harinya itu gil sih, lumayan banget ya buat jajan, Cok. Buat jajan atau buat kalian yang ingin top up demo Free Fire, terserah. Aku di sini sebagai contoh udah top up ya sekitar 7.000 diamond lah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Free Fire-nya dulu ya. Apakah diamond sudah masuk atau belum? Oke lah, gasku. Kita masuk ke dalam aplikasi Free Fire-nya. Let's go. Nah, oke ya. Sekarang aku sudah ada di dalam aplikasi Free Fire-nya lagi, dan kita bakal lihat aja apakah diamond Free Fire sudah masuk atau belum. Sebelumnya kalian bisa ingat tadi itu diamondku ada sekitar 900-an ya, dan sekarang kita tambah sekitar 7.000 diamond. Apakah menambah atau enggak? Oke ya, harusnya kalau nambah sih ya 7.000 diamond lebih ini harusnya sih ya kalau nambah. Oke lah ya, gaskin aja kita bismillahirrahmanirrahim, semoga nambah deh, Cok. Oke, gaskin ya bismillahirrahmanirrahim, apakah diamond Free Fire kita sudah masuk atau belum, dan langsung masuk dan gils ya, diamondku langsung 8.000, Cok. Langsung 8.000 diamondku ya. Gils, gils, gils. Ini sih auto kita pakai buat borong-borong ya. Apalagi nanti bantu ada skin tinju terbaru ya, kita bakal top up ya. Kita bakal borong ya. Enggak keborong juga sih. Soalnya aku enggak terlalu tergiur banget dengan skin tinju ya. Aku sudah punya skin tinju yang menurutku sangat bagus sekali, yaitu skin tinju mana ini? Nah, yang warna merah ini, Cok. Ini aku suka banget sama yang warna merah ya. Gils sih. Oke, sini terbukti banget ya. Oke, sini ada top up event, kita klaim aja. Beneran ya, kita klaim. Anjas, ini juga dapat lagi. Anjas, dapat tas kita, Cok. Warnanya keren banget sih, warna merah ya. Enggak warna merah sih, warna pink ya. Oke, ini benar-benar terbukti banget. Buktiin tadi bonus spam sudah diambil ya, sudah bisa diklaim. Oke lah, mungkin untuk videonya cukup sampai sini saja. Ya, ini aku sebagai pembuktian doang. Dan ternyata cara top up demo Free Fire tanpa menggunakan uang jajan itu bisa kita gunakan. Jadi kalian buat kalian yang tidak skip-skip video ini, pasti kalian paham dan kalian akan bisa menggunakan trik ini, cuy. Oke, mungkin untuk videonya cukup sampai sini saja. Buat kalian yang suka dengan konten ini, yo, bisa kalian klik tombol subscribe juga yang ada di bawah, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Bantu channel ini untuk menuju 200.000 subscriber di tahun ini. Yo, gasken yo. Bismillah ya, moga aja video ini FYP. Soalnya video ini sangat berguna sekali buat kalian semua ya. Oke lah, saya Raihan Art. Sampai jumpa di video selanjutnya. Raihan Art nih, bos. Anjay.